maka siapapun boleh saja mengambil ilmu dari siapa saja yang ia inginkan, untuk belajar dari siapapun dan dari apapun bahkan. Namun untuk ilmu syariah dan ilmu-ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, mestilah ia mempelajarinya dari para ulama yang saleh, yang mempunyai sanad, yang mempunyai rantai keguruan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah tuntunan ilmu yang sempurna. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwaakum ma siwaya wa la ghayrukum siwaakum la man fil mahabba alayya wa laakum antum muradi wa antum qasdi laysa had fil mahabba siwaakum indi kullama zadani fi hawaakum wajdi قلت يا سادتي مهجتي تفداكم فادركوا عبدا